Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga saudara-saudaraku semua sehat, bahagia dan sukses. Karena sekarang ada wabah corona, jadi semoga sehat semua dan wabah ini cepat berlalu. Hari ini bos, saya tidak mancing, saya akan masak cumi bumbu jangkep. Ini cuminya bos, sudah saya potong-potong. Cuminya kecil dan sudah saya buangi plastiknya apa. Cumi yang kecil saya potongi jadi dua. Dan ini bumbunya bos. Bumbunya bawang putih 7, bawang merah 7, bawang putih 5. Ini laos, ini kunyit, ini jahe bos, dan ini cabai, ini jinten bos, nah ini cengkeh, nah ini kencur, ini daun jeruk nanti ditaruh atasnya, dan ini blenderan polo sama tumbar sama merica sedikit aja. Dan nanti ini bumbunya masako bos 2 dan masako sapi 2, masako ayam 1. Nah, semoga ini nanti menjadi lezat bos. Dan mari kita langsung ke tempat masak. Sudah bos, saya blender semuanya. Tinggal daun jeruk yang belum saya blender. Saya blender semuanya bos. Mari kita nyalakan. Daun jeruknya bos. Kita turunkan ini bos, cuminya. Kasih bumbunya bos, masako 2, ayam dan sapi 1. Kasih air segini. Gak pas bos, lezat. Pas lezat.
nikmat. Ya. Ya bos, ya bos, kita ambil bos, lezatnya bos. Mantap. Oh, jadi banyak, bos. Ini nanti kalau sore malah lebih terasa, bos. Diatur semikian rupa bos sehingga dapat orang banyak. Sudah jadi bos. Nah, mudah-mudahan enak, baunya sedap bos. Ini bos jadinya. Ini diatur semikian rupa, banyak kuah sehingga cukup untuk orang banyak. Mari bos kita makan. Bujur jangkep warnanya hitam bos, warnanya hitam pekat. Kemarin ada yang bilang, kenapa bos nggak dimasak sama hitamnya? Nah, dia pas dengan sosis saus Padang, jadi nggak bisa. Nah, ini karena nggak ada sausnya, jadi nggak pas. Oh, baunya bos. Ini bos. Ya. Ini kita selera. Mari, bismillah. Mari makan semuanya dan sehat semuanya, serta bahagia semuanya. Oh, nikmatnya bos. Belum sama ikannya, belum sama cuminya bos. Baru sama kuahnya. Minum air putih bos. Wow, pedas. Cumi bumbu jangkep pedas. Belum makan ikannya bos, nasinya sudah habis.
mudah ini bos, semua masuk bumbunya. Tapi bumbu ini bisa nyamari bos, kelihatan ya asin tapi nanti akhir sore menjadi asin, jadi hati-hati masalah garam. Empuk dan kenyal. Ini banyak kuahnya bos daripada ikannya. Jadi kalau nanti kuahnya tidak pakai kuah atau kuahnya sedikit ya harus dikurangi bumbunya supaya nggak asin. Minum bu. Yang ngirim minum agak lama ini, agak sereteng. Enak. Buminya baru dimakan dua. Ambil minuman dulu, bos. Minumnya air es bos. Alhamdulillah, setelah minum kenyang dan alhamdulillah bersyukur kesehatan semuanya, dan masakan ini jangan sampai kalau ukuran ini bos
Nah, terus bumbunya kayak hanya yang Royco, masako ayam, masako ayam dan sapi dikurangi. Tadi kan masakonya dua, sapi dan ayamnya satu. Jadi kalau tidak seperti ini, dicoba dulu satu biar tidak asin. Kalau ini sudah asin, bos, nah, rasanya sudah tidak bisa dimakan lagi, sulit. Jadi kita lebih baik gurih dulu, asinnya belakangan. Nah, ini nanti kalau sore juga sudah mulai asin sendiri. Demikian, bos, resep diet Rembulan. Terima kasih dukungannya dan beri semangat sehingga bisa kedepannya bisa maju dan bisa memperbaiki dan menjadi konten yang baik dan terhibur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.